Welcome to Silly New Channel. Don't forget like, share, comment, and subscribe. Thanks. Semuanya, welcome back my YouTube channel Celimo. Oke guys, semuanya terima kasih yang sudah mampir, sudah menonton video ini. Karena seperti biasa saya akan memberitahu kalian konten-konten terbaru dan cara mendapatkan hadiah item-item terkeren di PUBG Mobile. Nah, caranya gampang banget guys. Kalian nonton videoku sampai habis dan jangan lupa kalian bantu like, comment, share dan subscribe. Oke guys, lanjut guys, kita lanjut. Jadi pada kali ini aku mau kasih tahu kalian bahwa ada event terbaru ya dari Ultimate Quality Set, yaitu Bramble Overload, yang bisa kalian dapetin di atas menu event ini. Nih yang di atasnya itu kalian cari aja Bramble Overload. Nah ini dia guys, sebelum itu kita saksikan dulu cuplikannya ya. Lanjut. Guys, lanjut kita bahas apa saja hadiahnya dan bagaimana cara mendapatkannya, oke? Okay? Oke guys, jadi di event Bramble Overload ini dimulai dari tanggal 16 Juli sampai tanggal 16 Agustus nanti, sekitar 1 bulan ya teman-teman. Nah, apa saja sih yang bisa kita dapatin di event ini? Selain baju, di sini juga ada senjata dan ada backpacknya dan ada material-materialnya ya. Jadi kita langsung saja satu per satu kita lihat dari bajunya ya guys ya. Nah ini guys, jadi kurang lebih baju dan topengnya seperti ini. Baju setelan Bramble Overloadnya tuh seperti ini guys. Nih getasnya ganggu banget, cok, kita pakaiin semua aja ya. Nah jadi seperti ini dia. Setelan Ultimate Quality Set ini agak bersinar ya teman-teman ya, seperti ini guys kira-kira nih. Nah jadi ini untuk ranselnya juga seperti ini guys. Terus baju ini tuh ada emote-nya guys. Nih ya, kita coba. Enggak deh, bukan emote guys, animasi yang tadi. Nah, kira-kira seperti ini guys. Di sini tuh ada topeng Bramble Overload, ada setelannya seperti ini, terus ada tasnya. Nah, selain itu di sini tuh ada DBS-nya. Ini tuh, DBS-nya keren banget, guys. Kayak di dalamnya itu kayak darah transparan gitu ya. Nah, kurang lebih seperti inilah guys nih. Keren banget kan? Terus selain ada DBS, di sini ada AWM. Sumpah keren banget berkilau. Cuman sayangnya ini tuh nggak ada kill mix-nya ya teman-teman ya. Nih, kurang lebih kayak gini dia. Bersinar dia guys. Tuh keren banget. Keren banget kan guys? Sumpah deh. Jadi kalau main itu nanti dia kayak berkilau-kilau gitu guys. Jadi tasnya udah, dan ini ada ornamen guys, ornamennya seperti ini. Terus selanjutnya ada senjata Bizon ya. Ini Bizonnya nggak terlalu ya mengkilat, cuman ini keren sih. Tuh keren sih guys Bizonnya. Buat yang belum dapat Bizon ini keren banget ini. Tuh ikut mengkilat ya kalau dipegang sama satu setnya ya. Pokoknya keren banget guys. Terus kita lihat selanjutnya ada ini apa namanya, ini ya permata Bramble Overload ini buat tuker nanti kan bisa. Terus ini ada senjatanya AWM guys, keren kan bajunya, senjatanya. Oke kita lanjut bagaimana cara dapetinnya, akan ku kasih tahu dulu ya. Nah, guys, untuk cara dapetinnya itu gampang banget. Kalian bisa gacha dimulai dari 10 UC ya. Jadi kalau kalian gacha setiap harinya, untuk pertama kali gacha untuk setiap harinya kalian cukup dengan
gacha 10 UC ya teman-teman. Terus untuk gacha selanjutnya itu kalian terkena dengan 60 UC ya teman-teman. Nah, selain itu kalian bisa undi langsung 10 kali dengan harga 600 UC, tapi kalau kalian ada voucher kalian bisa gacha dengan 540 UC. Nah, nggak hanya itu, jumlah yang kalian gacain itu bisa kalian tukarkan dengan hadiah-hadiah tertentu. Nah, semisalnya kalian gacha 20 kali ya teman-teman. Nah, kalau kalian udah gacha sampai 20 kali, kalian bisa dapetin bom Molotov Phenon Fang yang seperti ini. Terus selanjutnya, kalau kalian gacha 40 kali, kalian bisa dapetin parasut Bramble Overload seperti ini ya teman-teman. Terus selanjutnya kalau kalian gacha 80 kali, kalian bisa dapetin bom Bramble Overload. Sumpah ini cantik banget bomnya guys. Jadi kalian harus gacha sebanyak 80 kali agar bisa dapetin bom granat ini ya. Oke, selanjutnya kalau kalian gacha 120 kali, itu kalian bisa dapetin permata Bramble Overload yang bisa nanti kalian tukarkan dengan hadiah yang paling tinggi atau mitik ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian gacha 200 kali, kalian bisa dapatin skin senjata M762 Bramble Overload ya teman-teman. Nah, kita langsung saja, kan tadi aku sudah bahas tadi apa saja yang bisa kalian dapetin. Nah, jadi kalau yang ini tadi, permata Bramble Overload itu bisa kita tukerin. Kalian bisa klik di kiri bawah tadi. Nah, jadi berapapun kalian dapat itu permatanya, misal kalian dapat satu permata, kalian bisa tukarin dengan emote yang ini guys ya. Nih. Bentar, kita coba emote lagi. Nih, tukar dengan satu permata, emote-nya seperti ini. Wah, keren guys. Kayak apa sinar itu. Terus kalau kalian punya dua permata, bisa kalian tukarin sama tas, bisa kalian tukerin sama DBS-nya, keren guys. Terus bisa kalian tukerin sama senjata AWM atau topeng atau setelannya ya teman-teman. Jadi caranya itu gampang banget guys, kalian cukup dengan gacha pakai UC ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja, kalian bisa langsung lihat ke lobby masing-masing dan gacha sesuka hati kalian. Oke, semangat teman-teman, semoga kalian hoki. Jangan lupa like, comment, dan share biar aku semangat terus kontennya. Terima kasih semuanya, assalamualaikum.